apa yang menjadikan kamu berpindah dari nama aslinya Allah kemudian mendatangkan isim dhamir yang dirujukkan kepada Allah, tidak usah digantikan. Ini mempertegas tidak menganjurkan, tidak menganjurkan hu hu hu, tapi cukup Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istashkal indi amran, ada dua hal yang iskal kepada saya. Fi dzikril awal dzikru lafdil jalalah al mufrad bil mad, wa tsani dzikru lafdil ismil isyarah hu ma tafakkuri fi ala'il maqsudi biha, fa hal hunaka aslun syar'iyyun li kullin minhumā wa ma hukmu dzikri bihima, wa jazakumullahu khairal jazā. Pertanyaan pertama adalah tentang zikir menyebut Allah, 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 Allah. Al-ismul mufrad. Al-ismul mufrad. Yani cuma menyebut asmana Allah tok. Pertanyaan kedua adalah zikir yang tidak menyebutkan Allah akan tetapi menggunakan dhamir. Hu, hu, hu kan. Kan berada hu, 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 hu. Hu yani huwa, huwallah. Allahu. Allahu, ini kan jelas. Hu, 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 ini kan. Apakah zikir, dua zikir ini mempunyai dasar dalam syariat? Dan bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairul jaza. Zikrullahi bismihil mufrad mimma ajma'as salafu ala jawazih. Zikir kepada Allah dengan nama mufrad beliau, yakni tak ada sanad selain, adalah sesuatu seulama salaf sepakat itu boleh. Min abrazil adilla ala dhalika qawlullahi ta'ala. Di antara dalil yang paling soreh dan paling tampak jelas adalah firman Allah, wa dzkurisma rabbik. Isma rabbik Allah. Sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaihi tabtila. Dindika ismul mufrad Allah, Allah, Allah. Wa la iltifata ila man jaa min ba'du fa khalafa salaf. Tidak usah dilihat orang yang datang kemudian dari orang-orang Wahabi taulah ya oleh di mazikir Allah, 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 Allah. Ada ada ayatnya sore. Sebagian tak sekepin nama Nabi. Amma zikrullah bihuwa huwa. Adapun berzikir kepada Allah dengan hu hu hu, falam ajid minas salafi man sawwaraha. Saya tidak pernah menemukan referensi dari ulama salaf yang menggunakan dan membolehkan hal itu. Menggunakan, bukan membolehkan, menggunakannya. Wa idza alimta annahu laysa isman min asma'il husna fa bawajhu al isti'adah 'ala al ismi as-sarih al 'alam Allah bid dhamir al a'id ilaihi kama yaqulun nahwiyyun. Kalau sampean sudah tahu bahwa lafal huwa itu bukan ismun min asma'illah, bukan nama dari beberapa nama-nama Allah, apa yang menjadikan kamu berpindah dari nama aslinya Allah kemudian mendatangkan isim dhamir yang dirujukkan kepada Allah, tidak usah digantikan. Yani, ya walaupun beliau ini mempertegas tidak menganjurkan, tidak menganjurkan hu hu hu, tapi cukup Allah 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 Allah, Allah itu termasuk wadzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Al-muthabara 'ala al-adhkar wal awrad taqi min as-sahr. Wallahu ta'ala a'lam.